Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi kita di channel YouTube Adi Putra Official ya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ini udah hampir seminggu ya kita udah nggak upload video karena kita lagi ada kesibukan ya, atau lagi banyak tugas-tugas negara teman-teman yang nggak bisa kita tinggalin. Nah, ini kita mau ke Jambi ya, tapi sisinya kita udah di kota Jambi. Ini kita mau menuju ke Masjid Cheng Ho yang ada di daerah Kenali teman-teman. Ini kita masuknya dari Mayang. Nah, dari Mayang itu nanti simpang Mayang teman-teman lurus aja, nanti ketika bertemu lampu merah pertama teman-teman belok kiri dan masuklah ke jalan Kenali ini teman-teman ya. Kita mau, kemarin ada salah satu subscriber katanya tolong dibuatkan video jalan menuju ke Masjid Cheng Ho Kota Jambi. Nah, ini kita buatkan videonya, semoga teman-teman mungkin yang belum pernah main ke atau sholat di Masjid Cheng Ho ini ya, teman-teman bisa tonton video kami ini ya. Tapi seperti biasa jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman selalu terhubung ya dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adi Putra Official. Nah, di kalau kita lurus juga nih teman-teman, jalan ini juga bisa menuju ke taman hutan Kota Jambi ya. Dan di sini juga banyak perumahan elit ya, banyak juga di daerah sini. Dan ini masuk kecamatan Kota Baru ya, Kota Baru, Kota Jambi teman-teman ya. Jadi di Kenali ini masih masuk ya dalam kecamatan Kota Baru. Oke teman-teman, selamat menyaksikan aja nanti sampai kita di Masjid Muhammad Cheng Ho Kota Jambi. Nah, ini kita belok kanan. Nah, habis belok kanan ini kita lurus aja teman-teman. Ini udah sampai kita nih. Kita udah masuk ke dalam jalan ke Masjid Cheng Ho itu. Lurus aja, nanti Masjid Cheng Ho-nya ada di sebelah kiri. Oke, teman-teman.